Assalamualaikum kawan-kawan. Di video kali ini kita akan membahas ataupun menganalisa kerusakan pada GTR ya. Seperti yang kalian lihat tadi di sepeda motor ini, saat gas kita urut dia langsung normal. Apabila saat gas disentak ini, langsung disentak, terjadi brebet, gas kosong. Ini kita akan memprediksi, kalau analisa dari kami, kemungkinan besar pada sensor TP. Itu yang sering terjadi. Soalnya kalau di sisi full pump itu, di saat gas urut pun dia akan tetap berebet, ataupun di saat gas langsung dispontankan dia pun masih berebet. Kita buka dulu koper bodinya. Setelah kita lakukan bukaan pada cover body yang ini ya bang, yang di bawah ini sensor TP terkhusus buat subscriber ataupun yang belum mengetahui. Throttle velocity sensor ini fungsinya untuk ngasih perintah ke ECU masalah bukaan gas. Jadi apabila di sensor TPS nya rusak, otomatis di sepeda motor itu tidak akan ada responsif, gasnya kurang, spontannya kurang. Untuk di sisi throttle body ini nanti akan kita keluarkan. Soalnya untuk bolo ini kita kemungkinan besar akan bolonya dengan cara kita geserkan aja. Ini dihalang sama batang bodinya, batangan. Untuk pembukaan pada throttle ya, ini enggak kita videokan. Soalnya ini enggak kalah penting untuk pembukaannya. Jadi balik ke cerita saya tadi, kenapa saya prediksi kerusakannya itu pada sensor. Nah, ini adalah sensor TPS, throttle velocity sensor. Nah, jadi TPS ini dia tuh menerima perintah dari ECU ataupun ECM, habis itu diantarkan lagi perintah yang diantarkan adalah perintah bukaan gas. Saat katup gas ini dibuka, otomatis TPS akan bergeser kedudukan, maksudnya itu akan bergeser kodenya, nilainya. Makanya saya memprediksi di sini, soalnya di kertas ini spontannya kurang, habis itu lemot di gas spontan atau di gas secara langsung dia nggak jumpa. Tapi kalau diurut pelan-pelan kayak gini dia mau, tapi kalau langsung dia langsung hilang, perintahnya nggak kebaca. Buat teman-teman subscriber yang belum mengetahui ataupun teman-teman yang belum mengetahui masalah ini, untuk membolo ini kita akan coba geserkan posisinya. Ingat, posisinya kayak gini, posisi ini kedudukan gas, posisinya kayak gini. Yang harus digeser itu saat gas buka kayak gini, saat gas buka yang harus digeser tuh ini TP nya, baut yang 21, yang 2 ini itu kita akan geserkan ke belakang ataupun ke atas. Kita akan coba geser ini Cuma untuk menggeser ini itu nggak usah terlalu banyak ya, cukup sedikit aja. Nah, habis itu tahan, posisi tahan, geser nih, tahan, habis itu dikancingkan. Setelah kita lakukan pergeseran pada sensor TPS, ini akan kita tes dulu pemasangan. Mudah-mudahan berhasil. Setelah kita lakukan pemasangan trotol kembali, untuk posisi TPS tadi udah kita geser ya. Kita akan coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urut. Saat urut tadi normal, sekarang masih normal. Sekarang kita coba langsung main gas. Oke, sip. Berarti penyakit pada sepeda motor ini udah rampung ya. Untuk untuk saringan hawa ini kurang perawatan, kurang servis. Untuk saringan udara ini, kalau bisa maksimalkan pencuciannya ataupun penyemprotan dalam sekali seminggu. Itu nggak banyak, paling enggak kalian cukup ngasih uang angin sama orang bengkel. Kalau dibiarin kayak gini, berlaru kayak gini, nanti keretanya tambah parah. Nah, ini harus diganti. Jadi sekian dulu ya video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis komentar di bawah. Kalau saya online, insyaallah pasti akan saya jawab. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam kuku hitam.